Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas Keutamaan membaca Al-Quran bagian yang ketiga uh, Dalam sebuah hadis yang disebutkan An Zaidin annahu sami Abi umama al-bahili Al-Bahili qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'a li ashabi Dari Zaid bahwasanya dia mendengar Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memotivasi kita untuk membaca Al-Qur'an. ya, di antaranya hadis ini ya. Beliau mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kenapa emang kalau kita baca Qur'an, ya? dan di sinilah Nabi SAW ketika memberikan amalan ya menyuruh seseorang harus ada keutamannya apa sih saya dapat kalau baca Quran nah gitu juga kalau kita menyuruh anak, -anak kita ya belajar Quran membaca Quran amalan apapun beritahukan keutamaannya ya sama seperti ini ya suruh kita baca Quran apa aku dapat kalau saya baca Quran nah kata Nabi SAW fa innahu ya tiyaumal qiyamati syafi'ali ashabi karena nanti dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat li ashabi bagi para pembacanya. Apa maksudnya li ashabi? Li ashabi berasal dari kata sahaba, ya, sahabat, ya. Nah, nanti Al Quran datang pada hari kiamat, ya, menyelamatkan kita kalau dia Al Quran sudah dijadikan sahabat. Ya, sahabat artinya orang senantiasa, ya, sama-sama, ya pernah lihat sahabat ya kan sahabat apakah selalu terpisah tidak setiap hari ketemu ngobrol curhat setiap hari ya bahkan kalau pulang mungkin di rumahnya teleponan apa ya ini namanya sahabat selalu menyertainya melaziminya ya itu baru mendapatkan syafaat ya kalau orang baca Quran sekali-sekali dan seterusnya ya Allahu alam ya dalam masalah ini dan jemaah sekalian subhanahu, wa ta'ala, ya syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat syafaat yang lainnya. Syafaat yang lainnya nanti kita masuk pakai, ya sudah diazab ki, baru diselamatkan. Kalau Al-Quran tidak, sebelum kita diazab, sebelum kita diazab, maka Al-Quran lebih dahulu menyelamatkan kita. Ini dalam buku Al-Wafi fi Al Syari' ketika mensyara bait Syatibiyah yang berbunyi wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa auna gunain hiban mutafaddila kejamaah jamaah subhanahu wa taala, mari kita bersemangat ya membaca Al-Qur'an. Semoga Allah subhanahu wa taala ya memberikan syafaatnya lewat Al-Qur'an di hari kiamat kelak ya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala wasallam. alamin.